Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini tuan puan saya akan beritahu perbezaan alif lam qamar ya, alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah terjadi, kita kenal dengan mudah bila alif lam huruf ketiga dia ada tanda sabdu dan bunyi lam itu kita tak kedengaran. Contoh Ar-Rahman, alif lam ra, atas ra itu ada tanda sabdu. Dapat eh? Itu alif lam syamsiah. Alif lam qamariah pula kita kenal dengan tanda sukun. Tanda sukunnya kat mana? Tanda sukunnya atas huruf lam. Alif lam, atas lam itu bawa tanda sukun. Contoh bagi alif lam qamariah, al-alamin. Dinamakan qamariah kerana qamar ini maksudnya bulan. Dinamakan syamsiah, matahari. Dinamakan qamariah, andailah kata kita keluar rumah, kita nak tengok bulan, kita dapat lihat. Kita dapat lihat bulan itu dengan mata kasar kita. Kita boleh tengok jelas. Okey, itu nampak bulan. Jadi, bunyi lam itu kedengaran. Manakala asyams, iaitu alif lam syamsiah, matahari. Bila kita keluar rumah, okey, kita tengok matahari, kita tak dapat tengok secara direct mata kasar kita syams. Sebab itu bunyi lam tersebut tidak kedengaran Sebab itu kita baca Ar-Rahman, lam itu tak kedengaran. Okey, daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.